Sabar ya, Be. Kaki babi sampai biru begitu, geng. Coklat. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, wow. Gitu dong. Thank you ya, udah subscribe. Pak Ijo ini bisnis pertanian ya? Pak Ijo ini ngerti banyak deh soal tanaman, jadi Bapak bisa nanya-nanya. Gitu ya? Cuma tahu sedikit kok, Om. Gitu ya. Mas, maaf ya. Ini yang dipotong bukan cuma ranting udah mati, atau yang udah uletan kayak gini, tapi itu, benalu juga harus dipotong sekalian. Emangnya kenapa? Kan benalu ngambil makanan dari pohon yang ditumpangin. Oh, gitu. Iya. Okay. Benalu itu memang harus dihabisin. Nah, ini nih. Kayak mantu-mantu gue tuh. Tuh. Ini benalu nih mantu gue nih. Iya. Om mau nyangkul? Biar saya aja. Aduh. Seandainya lu mantu gue nih udah baik, sopan sama orang tua santun, tahu tanaman lagi. Biar. Aku aja. Kenapa sih lu? Be, nyangkul itu aku ini ahlinya, Be. Walaupun aku bukan wong deso lagi, tapi aku tahu cara nyangkul yang baik. Nyangkul itu, Be, bukan cuma tenaga, tapi pengalaman dan juga pakai otak. Stop, Gang. Tenang, Be. Aku belum capek, Be. Di kampungku aku biasa maco 1 hektar itu cuma setengah hari. Selesai, Be. Dasar mantu gue. Yang gue suruh maco tuh tanahnya, bukan tanamannya. Tolong lihat. Sengaja aja kena, apalagi sengaja. Sakit lagi pahal. Ini super nih. Mas, punya minyak kosong gak buat bikin kamu jajan? Ada. Po, tolong po, di lemari situ po. Iya po. Tolong. Apa? Masih ya, babe. Biar aku aja. Lo pasti ceroboh. Bisa-bisa kaki gue muter. Yang depan nyeri belakang. Gara-gara lo kan gue jadi gini. Coba kalau si Pak Ijo yang maju, gak bakal nyeri begini. Om, saya aku tapi bisa ini, Be. Ini Pak Ijo. Atit. Sabar ya, Be. Kaki babi sampai biru begitu, geng. Coklat. Sampai cinta ya, Om. Iya. Babi katanya ketiba kacul. Kalau tahu sih, iya si Sugeng tuh. Kenapa kesian nih, Babi? Sakit, Om? Hati-hati, Pak Ijo. Sakitnya bentar doang kok. Iya, Kak. Ntar juga muka kayak hilang. Susah. Waduh, pijitan lu cespleng, Dok. Sebentar doang udah kagak sakit. Tuh, udah bisa jalan tuh. Gak sakit lagi, Om. Saya dikalukan Tuhan. Sugeng kemana? Sugeng? Hah? Udah keluar, Be. Emangnya kenapa? Gue tendang. Babe, kan kaki Babe udah sembuh tuh dipijitin. Iya. Sekarang kakinya leha dong. Tolong Pak Ijo pijitin, Atit nih. Kaki Ipa juga boleh sekalian nih, Mas Pak Ijo. Kenapa jadi begini? Lea gak boleh. Diding juga ya, sakit. Sakit.
Nah, apa sih manggil-manggil apa? Aku mau minta tolong. Tolong kalian bantu aku. Gimana caranya supaya Babe mau ngusir si Pak Ijo dari rumah kita ini? Alah macam, kan kau tahu. Sekarang si Ipa lagi program diet. Dia pusat. Siprit, siprit. Aku disini rumah itu. I can't gang. I have a private lesson with Leha. Dia mentor gue yang ngajarin dia bahasa Inggris sekarang. Jam segini. Sorry ya. Sama begitu sih. Pokoknya aku mau bayar 1 juta untuk jasa kalian menolongku. Alah geng, saya gak percaya. Emak lu aja lu bohongin. Apalagi kita. Dari mana punya uang sebanyak itu? Tapi kalau punya utang sebanyak itu, aku yakin. Apalagi? Ini, lihat ya. Aku masih punya cincin ini untuk dijual. Dan kubayarkan buat kalian kalau kalian berhasil mengusir si Pak Ijo dari rumah ini. Bilang dong dari tadi. Iya, tio. Bisa. Oke, sip. Tunggu sini ya. Tunggu. Si juta. Nanti saya potong 200. Ingat, caranya begini. Kalian tolong rusak tanamannya Babe yang sudah dikasih pupuk sama si Pak Ijo. Terus aku bakal panggil Babe untuk lihat tanamannya yang rusak itu. Cerdas. Pokoknya doaku selalu berjalan. Ya udah, biar pelukan dulu biar kelihatan kompak. Oh, so sweet. Makasih banyak ya, Cok. Dasar bumo, boleh homo, ngapain pakai jumjum segala macam? Jangan salah paham, geng. Itu yang dilakukan orang Indian di Amerika. Buat dukung teman yang pernikahannya di ujung tanduk. Ya udah deh, lo. Be, aku mau ngomong penting sama Babe. Ini loh Be, ini tentang si Pak Ijo. Terus terang aja ya, aku mau langsung ngomong sama Babe. Be, aku punya feeling kalau si Pak Ijo itu orang gak bener, Be. Sebaiknya Babe usir dia dari rumah ini. Udah mulai lagi loh. Yang harus diusir tuh lu, bukan si Pak Ijo. Ngomong begitu sih, Be. Aku tahu si Pak Ijo, Be. Dia gak tahu apa-apa tentang tanaman, Be. Dia tuh tukang sayur, awang namanya aja Pak Ijo Bulsani ngetopnya. Bulsani kan? Tukang ibul sana sini. Lu kapan sih tahu si Pak Ijo tukang ibul? Dia tuh orangnya malah ngajarin tuh ame gue cara nanam yang baik, cara mupuk. Nih, gue dikasih buku tuh, cara berkebun. Alah, buku kayak begini sih bisa dapat tukang loak banyak, Be. Gopek juga dapat kok. Apa lu udah tahu banget tuh kehidupan dia sehari-hari? Ayo, kalau Babe gak percaya, kita lihat hasil tanamannya si Pak Ijo kayak apa. Ayo, lihat. Dorong. Emang gua gerobak RW apa? Ayo, Be. Jangan dorong-dorong gue dong. Aku mau kasih tahu, Be. Ini lihat nih. Karyanya si Pak Ijo, lihat. Tanaman Babe. Jadi sekarat kayak gitu. Ya Allah, tanaman gue kok jadi kayak gini sih? Itu dia kerjaannya si Pak Ijo, Be. Masa tanaman dikasih pupuk malah jadi layu kayak begitu, rontok daunnya, bolong-bolong lagi. Ini kan tanaman gue yang lama. Yang dipupuk si Pak Ijo mah. Aduh. Ini tanaman gue tuh daunnya pada bolong, terus daunnya pada rontok lagi. Makan ulat kali ya? Ini apa? Kalau ini sih om bukan bolong dimakan ulat nih. Ini diisengin sama orang. Aduh. Nah, yang putih-putih apa? Hilang kok. Cet. Cet. Cet bukan penyakit. Oh, cet. Iya. Maya, Maya. Masa
Sorry, geng. Itu si Ucok yang nunjuk tanamannya. Kalian ini bagaimana sih? Sedikit-sedikit si Ucok. Sedikit-sedikit si Ucok. Sedikit-sedikit si Ucok. Emang si Ucok? Kau tuh yang on. Lagian kau tuh kayak sapi. Yang hidungnya ditesek-ditesek begitu. Ngikut yang inisiatif dong. Wah, inisiatif-inisiatif. Itu aja gak bisa kok. Pupuk untuk buah. Ini pupuk punya si Pak Ijo ya? Apa sih, geng? Aku ada ide cemerlang. Gimana kalau pupuk si Pak Ijo ini kita bilang ke Babe narkoba jenis heroin? Kita bilang si Pak Ijo telah membawa heroin ke rumah ini. Oh, Babe pasti marah karena rumahnya ada narkoba. Oh, si Pak Ijo pasti diusir, ya, Dek? Lah, sugeng. Kenapa sih kalian berdua ini gak cerdas, gak smart, gak punya disiplin ilmu yang spektakuler macam saya? Si Babe itu kan gak buta huruf. Pasti dia juga ambil. Krek, dia lihat. Langsung dia baca. Pupuk untuk buah, dia tuh gak buta huruf. Ah, cerdas kau. Sampean bukan saja duit yang sedikit, tapi otak juga sedikit. Ah, lo ketawa aja kayak malampir. Pegang. Ada ini. Wah, kalau kepepet, cerdas.